Baik, selaras dengan apa yang telah kami kongsikan dalam klip sebentar tadi, kita akan terus ke UPSI Tanjung Malik Perak bersama Fahmi Muhammad Nur yang telah pun bersedia untuk memberikan laporan terkini tentang lintas langsung Majlis Perasmian Keluarga Malaysia at IPT. Sekiranya Fahmi telah pun bersedia, silakan Fahmi. Berlintas langsung seketika saya bawakan kepada anda dari Dewan Tuanku Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim hari ini bersempena sambutan keluarga Malaysia at IPT yang mana akan disempurnakan sebentar saja lagi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Turut akan hadir Menteri Pengajian Tinggi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Dato' Sri Sarani Mohamad. Dan bagi memperincikan pagi ini mengenai sambutan pada hari ini, bersama dengan saya yang berusaha Dr. Muhammad Zabri Yusof yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Waalaikumsalam, selamat pagi, terima kasih. Baik Dr., mungkin boleh kita terlebih dahulu kita kongsikan mengenai sambutan pada pagi ini. Okey, terima kasih. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM. Kalau saya boleh kongsikan, pentingnya program kita pada pagi ini adalah ada dua perkara. Yang pertamanya adalah untuk kita mempromosikan konsep keluarga Malaysia itu sendiri, yang mana kita bawakan, kita kumpulkan semua warga IPT daripada seluruh Malaysia untuk berkampung di UPSI ini untuk mewawarkan berkenaan dengan konsep keluarga Malaysia. Kerana itulah kita namakan sebagai keluarga Malaysia at IPT. Dan yang keduanya adalah untuk kita mempamerkan berkenaan dengan pencapaian aspirasi keluarga Malaysia yang 100 hari untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Kita sebenarnya ada empat EKM ataupun aspirasi keluarga Malaysia. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan Food at Campus keluarga Malaysia, yang mana kumpulan sasarnya adalah kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa golongan B40 yang secara bersasar. Dan yang keduanya adalah VAC to Campus. Ya, VAC to Campus ini adalah kumpulan sasar kita adalah kepada seluruh warga IPT, iaitu yang saya maksudkan dengan seluruh warga IPT adalah pelajar dan juga pensyarah-pensyarah di universiti, yang mana mereka yang telah berdaftar dengan MySejahtera dan dalam masa sama mereka hendak untuk divaksin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah RTK at Campus, yang mana kita nak memastikan bahawasanya kesejahteraan, keselamatan pelajar itu terjamin. Dan dengan demikian, apabila kita mula masuk kampus pada 15 Oktober itu, ibu bapa merasakan penuh keyakinan anak-anak mereka yang masuk kampus adalah terpelihara ataupun selamat dari sudut COVID. Dan yang keempatnya adalah Get Hired at KBT, yang mana yang pentingnya untuk Get Hired at KBT adalah kita menawarkan peluang pekerjaan dan juga penjanaan pendapatan kepada pelajar-pelajar melalui program-program yang disediakan oleh pihak KBT. Okay. Baik, dan difahamkan ini penganjuran kali pertama, mengapa UPSI ini dipilih? Okey, kenapa UPSI dipilih? Dan sebenarnya kita memilih UPSI selain daripada agak berdekatan juga dengan Lembah Kelang, dan yang paling utamanya adalah UPSI buat masa sekarang telah menyambut, baru beberapa hari yang lepas telah menyambut 100 tahun UPSI itu sendiri. Jadi dengan sejarah kegemilangan yang ada pada UPSI, kita merasakan adalah wajar kita bawa keseluruhan warga IPT kita untuk sama-sama meraikan dan kita meraikan kegemilangan UPSI itu sendiri. Kerana itu kita bawa keluarga Malaysia IPT itu di UPSI. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian pagi ini. Baik, jadi saya kira setakat itu dulu perkongsian dari kami dari sambutan keluarga Malaysia at IPT di UPSI Tanjung Malim. Untuk perkembangan selanjutnya kami akan terus bawakan dari semasa ke semasa. Terlebih dahulu kita kembali bersama dengan Zaliha di studio Sampai Pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih Fahmi atas laporan yang diberikan tadi. Pasti ini merupakan satu lagi yang menjadi momen yang sangat signifikan khususnya bagi mereka yang berada dalam sektor persekitaran IPT itu. Bagaimana pencapaian itu tetap digarap walaupun dalam situasi yang sangat mencabar ini. Apapun, terima kasih Fahmi atas laporan tadi. Dan selepas ini kita